Halo semuanya, aku Yoga dan selamat datang lagi di Game Minecraft teman-teman. Dan kali ini kita bakalan bermain Game Minecraft menggunakan data pack lagi. Dan data pack yang kita gunakan kali ini bisa membuat mobil di dunia Minecraft teman-teman. Apakah kalian percaya? Ya pasti percaya dong, karena kan menggunakan data pack gitu loh. Udahlah, jadi kita bakalan membuat mobil-mobil yang sangat-sangat keren pokoknya teman-teman. Untuk bahan-bahannya kita cuma membutuhkan black stain and glass, gold block, furnace, dan satu lagi minecart. Kita ambil dulu minecart. Nah, jadi untuk bahan-bahannya cuma ini aja. Easy banget sih. Dan kalau misalnya kamu download data pack ini dan mau subscribe yang buat, kalian bisa cek aja di deskripsi. Aku udah sediakan link channel YouTube-nya dan sediakan link download-nya, teman-teman. Oke. Jadi kita bakalan membuat, cara buatnya itu gampang banget. Kita taruh blok gold di situ dan black stained glass-nya di sini. Kita taruh 2 di sini. Setelah itu kita taruh minecart-nya di sini dan taruh furnace di sini, dan terakhir kita taruh gold block-nya di sini. Oke, udah jadi buku. Dan ini yang ngebuat juga John Paul Inso yang kayak kemarin. Yang apa ya, data pack apa yang kemarin, pokoknya kalau misalnya jadi buku itu biasa John Paul Inso teman-teman. Jadi kalian jangan lupa untuk di subscribe itu. Oke, jadi mobilnya kayak gini, gila, Lamborghini kocak. Kalau misalnya kalian lihat kayak gini, dia kayak mobil mainan gitu kocak kita bawa. Jadi kita langsung aja taruh di sini mobilnya. Gila, namanya itu 80S Lambo Spawn X. Gila, kita review dulu mobilnya. Untuk depannya ini apa, ini lampu apa ya, nggak tahu ini apa, kayak hiasan tuh ya, lampu kocak pasti. Oh, ini lampunya pak, gimana sih? Ini yang lampu depan apa gimana kocak. Terus di sini ada spion. Dalamnya tempat duduknya nih pakai minecart ya. Ada setirnya, gila. Giginya kagak ada, kagak ada, Pak. Untuk di belakangnya gila, Lamborghini banget sih. Terus ada lampu di sini, lampu belakang, dan juga ada plat. Sini nih, ini apa namanya? Knalpot kocak, gila keren banget. Untuk rodanya, untuk bannya nih ya keren-keren sih, keren. Ini memang keren banget, gila, ada mobil di dunia Minecraft teman-teman. Aku nggak tahu ini bisa disetir atau kagak, cuma kita bakalan coba masuk. Kita F5 dulu. Oh, bisa disetir, bisa setir, gila. Kagak bisa kocak, tadi jalannya kenapa terus? Oh, nyangkut ini, gila. Bisa disetir berarti teman-teman. Astaga, gila keren banget kocak. Udah, kita keluar dulu. Taruh lagi, kita taruh di sini dan kita bakalan masuk. Gila, kita bisa jalan. Kita bisa jalan, bro. Ayo jalan kocak. Jalannya kayak nyindat-nyindat gitu. Nyindat-nyindat gak sih namanya? Jalan kayak berhenti-berhenti gitu, nah. Astaga, jadi kita harus membutuhkan jalan yang betul-betul kosong gitu, kayak kagak ada naikan kayak gini atau turun gitu. Pokoknya lurus semua, full jalanan gitu, full rumput. Kita bakalan coba lagi dan kita bakalan jalanin. Gila. Gila, ini keren banget. Keren banget sih ini, parah. Parah, bisa jalan kocak. Kalau misalnya ada mobs yang membunuh kita, bisa nggak sih? Kayaknya nggak bisa sih. Coba kita ambil spawn ini dulu ya. Telurnya zombie ini, zombie piglin spawn egg. Kita ambil dulu, setelah itu kita taruh di sini. Jangan anda membunuh villager, bro. Mentang-mentang saya kreatif, nanti kalian bunuh villager lah kemalan. Yaudah, kita bakalan ke game mode survival teman. Terus kita bakalan masuk ke mobil ini. Ini dulu kita bunuh. Mantap, langsung kita lihat. Mati semua kocak. Satu hit doang, pak. Gila, ini pertahanan terkuat kita. Coba kita berhenti, woi. Mati juga anaknya, gila. Kita spawnin banyak-banyak nih. Mati semua, pak, kita spawnin nih. Gak bisa jalan kita, pak. Nyangkut, ya Allah, nyangkut. Nyangkut, kocak. Nyangkut, kita pukul dulu. Masuk. Ya Allah, sakit banget pukulan anak bayinya ini. Anak bayinya, anak kecilnya nih. Tar, kita bunuh lagi. Kita pukul. Masuk. Kita lihat. Mati semua. Sini. Mati semua. Astaga, easy banget sini. Untuk ngelawan para mobs. Mati juga ayamnya. Saatnya untuk mengkoleksi mobil ini, pak. Mana mobil kita? Kagak ada, pak. Yah, kagak ada kocak mobilnya tadi. Kita bakalan buat ulang lagi karena tempat anu mobil kita kagak ada, pak. Nah, jadi lagi mobilnya, bro. Waktunya untuk mengkoleksi ini, teman-teman. Kita bakalan pasang di sini. Terus di sini. Gila, bro. Orang terkaya kita ini di Minecraft ini. Punya banyak mobil Lamborghini, pak. Gila. Ini 80S nih kayaknya tahun 80-an Lambo deh. Tahun 80-an Lambonya kayak gini ya, pak. Udah keren banget kocak. Wah, emang gila sih John Paul Inso nih. Keren banget loh, mobil dibuat di Minecraft. Baru bisa jalan lagi, walaupun jalannya kayak gitu, tapi gak apa, penting bisa jalan. Kalian lihat, mobil semua.
Ya taruh Mohsan Mori, ini Mohsan Mori kocak. Kayak jadi kayak gini kalau misalnya kita mengkoleksi banyak mobil Lambo ya ini fantasi. Ini hayalan aja buat mengkoleksi Lambo di Minecraft, teman-teman. Banyak banget kocak mobilnya. Ini langsung nge-frame loh, nge-frame drop loh, nge-lag banget langsung. Parah, kita pakai mobil ini kita dulu deh. Ya, ini kagak bisa jalan baru ingat. Gila kocak, keren banget sih. Kita wah, meledak. Wah, meledak. Meledak kalau misalnya tabrakan meledak kocak, gila nih kayak real banget gitu nah. Wah parah, keren-keren ini, keren banget sih ya. Walaupun enggak terlalu berguna untuk kita di survival atau untuk bermain Minecraft ya, tapi kita bisa mengkoleksi mobil dan teman. Wah gila kocak, itu udah sangat-sangat di luar ekspektasi men, bisa mengkoleksi mobil di Minecraft. Gila keren banget sih, parah. Kita bisa mengkoleksi mobil di Minecraft, teman-teman. Kalian lihat nih, betapa kerennya ini, gila. Aku mau pakai shader cuma pasti nge-lag ini. Sedangkan kagak pakai shader ya, frame-nya apa FPS-nya 20-an gara-gara ini mobil. Ini data pack-nya lumayan berat nih kalau misalnya kita udah nge-spawnin nih mobil. Oh ya, skeleton. Kita bakalan coba skeleton dulu deh. Skeleton spawn egg. Nah. Udah banyak nih kan, udah banyak. Ya terbakar baru ingat. Time set dulu dah. Udah weh, jangan terbakar terus kocak. Udah naik ini udah malam, bro. Wah gila ini villager. Villager skeleton. Oke, jadi udah pada kagak kebakar nih. Waktunya kita ke game mode survival. Oke, jadi udah game mode survival, waktu untuk masuk mobil, cepet. Nah, mantap. Ayo, bro. Maju semua. Mati semua. Mati semua walaupun nge-lag banget nih. Ini nge-lag banget. Gila, parah nge-lag banget. Kita kalau misalnya kita diam nih, kita nggak bakal bisa mati, kocak. Kita terlindungi oleh baja dalam mobil ini. Baja nggak sih? Apa sih? Besi, kocak. Ini mobil dari apa sih mobil yang terbuat? Gila, kuat banget nih. Kagak tembus, Pak, panahnya. Busur panahnya pun kagak tembus. Gila, memang kuat banget sih mobil. Gila, parah. Mau tambahin apa? Nih, zombie piglin spawn egg. Mati juga kita nge-spawnin. Belum juga ditabrak. Udah pak, percuma kita nungguin kayak gini. Kayak gak bisa mati-mati, gila. Astaga. Tuh kalian lihat tuh mobil kita banyaknya bro. Astaga. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Mabat nih nge-lag nih, karena nih para skeleton masih mau membunuh saya pak. Udah tahu tidak bisa, tetap aja masih kekeh untuk membunuh. Tuh kagak guna pak skeleton. Astaga. Kalian lihat tuh skeletonnya. Udah mati lah, mati aja udah kocak. Udah pagi nih. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel ini biar aku mungkin semangat untuk upload video seterusnya teman-teman. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Aku Yoga, see you bye and bye-bye.